Spanduk di sini, spanduk. Spanduknya di Jakuda. Oh, di Jakuda, Pak Haji. Di sana tamu di sini menunggu. Kalau begitu tamunya sudah ada. Di sana jambu, di sini jambu. Jambunya sudah masak. Di sana menunggu, di sini tamu. Tamunya dong Pak suruh masuk. Boleh masuk, tapi harus dibuka dengan selawat dulu. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alayhi wa tafadhal wa barik. Tahan dulu. Oke, boleh mundur ibu. Abang maju abang. Cium tangannya. Tahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati calon desa atau dari pihak keluarga
pendalaman calon mempelai wanita dan tanpa lama-lama mari kita buka rangkaian acara pernikahan keluarga anak adik saudara kita yang bernama Novi Triana binti almarhumah Bu Muiz dan dengan saudara Muhayyis. Betul namanya Muhayyis? Muhayyis Baldan Fatahillah yang alhamdulillah diberikan nikmat sehat dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka acara yang mulia ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan acara yang kita jalani ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hingga akhir hayat. Alhasilnya wa laqulinas salihah bil hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahi laumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير yang hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan insya Allah
kita mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi menjelang siang hari ini selain tuntayan rasa syukur kita dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, yang dengan rangkaian-rangkaian nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajaah di masjid di rumah Allah ini untuk menyaksikan pernikahan kedua putra putri kita ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi barokah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya dan kita semua yang tetap istiqamah hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak Iyas Rosidi dan Ibu Tati Rahmawati, keluarga besar Injil Ustaz Haji Muhammad Nasir. Yang pertama, apa yang telah kita sepakati pada waktu acara sumpah pelamaran, maka hari ini bentuk realisasi dari semua itu, kami datang di masjid ini mengantarkan adik kami, anak kami yang bernama Muhaiz Baldan Fatahila untuk kiranya dapat menikahkan dengan pilihan hatinya, yaitu Novi Triana, sebagai satu bukti tanda cinta kasih. Ada tanda kasih dari Bang Fatahila kepada Neng Novi, sampai bawa buaya-buaya yang bawa kemarin dari Pulau Gadung, Kampung Ambon kan Ustaz ya, dibawa ke Kampung Ambon itu sampai Menara Eiffel dibawa kemarin, merupakan tanda cinta semua yang mudah-mudahan segala bawaan-bawaan termasuk mahar atau mas kawin 2 kilo atau 2 gram tadi ketahuan 2 kilo pas saya salah dengar ya, 2 gram emas intan mulia ya, logam mulia. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kasih pemberian dari adik kami Fatahila kepada Neng Novi dan keluarga besar dapat menerimanya. Fatahila, Ustaz Najat di depan, dekat banget dari sini ya, sahabat-sahabat beliau, sahabat saya juga gitu. Ntar kalau udah jadi biasa di sini, saya dobrak aja biar rajin ngaji. Di depan ada Mas Ahmad Ikhlas, kemudian Ustaz Syukran Makmur, Ustaz Zuhadi, dan banyak Ustaz-Ustaz di sana. Alhamdulillah, teman Uwan juga, teman Ustaz semua. Jadi kamu tinggal di sini bukan orang lain sebenarnya. Banyak insya Allah saudara di sini. Berdekatin Ustaz Makhrutin, yang mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga yang penuh barokah dari Allah SWT. Sekali lagi, apa yang kami bawa dan apa yang diserahkan ini, mudah-mudahan oleh keluarga besar dari Bapak almarhum Bapak Mungis dan Ibu Dayulianti dapat diterima. Dan tentunya kami sadar betul kedatangan kami mungkin merepotkan, banyak yang kurang di sana sini. Oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kami boleh terima, terutama adik kami, kalau kagak diterima untuk nikahkan dia nangis, dia pulang lagi, bapaknya balik lagi ke Jawa di Bagja. Teman ngopi, teman ngopi tahun 85-86 tanya teman berdaya, teman mukanya ada bolosan dikit. Saya awet, alhamdulillah. Ya Bang Iyas ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semuanya. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari perwakilan mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Ustaz Pak Ujin Hanim, SPDJ, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Adadul mukarram wa muhtaram akhikillah ustaz Ahmad Khairuddin. Mukarram wa muhtaram apa ustaz Haji Muhammad Nasir. Bapak-bapak dan ibu yang datangnya dari apartemen Golden Wing, kami ucapkan terima kasih telah menghadiri dan sampai ke tempat kami. Terima kasih. Pertama, marilah sama-sama kita
ini hajat dari kedua mempelai tercapai sampai ke tempat tujuan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harapkan syafaatul semua di hari kemudian nanti. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya pribadi mewakili keluarga besar Ibu Julianti dan almarhum Bapak Muiz. Kami sekeluarga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada keluarga besar Bapak Iyas Rosidi dan Ibu Tafir Ahmawati, juga kepada Nanda Muhayyis Palat dan Fatahila. Semoga pertemuan ini lenggang di ridha Allah Subhanahu wa taala. Proses pernikahan lancar di ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mewakili keluarga besar almarhum Bapak Muiz dan Ibu Julianti menerima dengan lapang kedatangan keluarga besar Bapak Iyas Rasidi dan Ibu Tati Rahmawati, terutama kepada calon mempelai laki-laki saudara Anda Muhayyis Fal dan Fatahila. Dan kami mohon maaf kalau seandainya persiapan kami atau servis kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena itu yang bisa kami siapkan untuk para Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang salah atau persiapan yang kurang memadai, kami mewakili keluarga besar Ibu Julianti dan almarhum Bapak Muiz. Mohon dimukakan kemaaf yang sebesar-besarnya. Dan kedatangan para besar Pak Iya Sosidi dan Ibu Tati Ahmawati kami buka dengan lapang dada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala nikaha min sunnatil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para masyarakat, para hujjah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pernikahan pada pagi hari ini antara saudara Muhayyis Fal dan Fatahila dengan calon istrinya saudari Novi Triana, tentunya diniatkan yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk membina rumah tangga yang senantiasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali nikah pada pagi hari ini yaitu saudara kandung atau kakak kandung dari saudari Novi Triana, yaitu saudara Angga Pratama, dan dua orang saksi yang namanya tercatat di dalam berkas pernikahan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Mulia Widiana, dan saksi yang kedua adalah Bapak atau saudara Dwinata. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini coba boleh mulai untuk mengambil sunnah dari Rasulullah SAW terlebih dahulu sama-sama mendengarkan pembacaan khutbatul nikah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wad-din al-haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Amma ba'du, fa
baik, maka semuanya itu keduanya telah syah dan resmi menjadi suami istri, baik menurut hukum agama Islam ataupun menurut undang-undang kawinan yang berlaku. Dan nama kedua mempelai pada pagi hari ini tentunya akan dicatat secara resmi di dalam registrasi kantor seragam Kecamatan Probolinggo, Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu, mari sama-sama kita doa tasbih lagi kepada kedua mempelai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang baik-baik, yang solih dan solihah, yang berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama, diketahkan jodohnya, dimurahkan rezekinya, dan keluarganya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna stay with you.